sarapan pagi. Apa nama tempat itu tadi? Seri Taman Sedia ya. Okey. Ini telur kasih apa? Sempati semua dengan garam. Rata. Dari sini. Ini tidak boleh kuat sangat. Oh, nah. Ya, sudah. Satu. Ini memang menarik. Rendam lah yang lain tu. Ha, tak boleh. Dia lekat lambat. Dia kena celup aja tau. Ha. Tak boleh anu sangat. Dia celup situ, angkat. Garing sikit. Tu boleh agak lekat. Ya, tu saya riak je. Api terlalu kuat dia. Sudah masak satu. Oh, cantik. Jadi tak boleh rendam. Kalau rendam lama dia resap. Kalau saya roti ni bukan roti macam kena ni. Okey. Tak ada okay, kita dekat boleh ya. Saya terlalu puan kan, tak sedap. Teruskan minyak. Terus kejap ya. Lebih cantik. Cantik, cantik. Sikit lagi. Okey, sudah. Kopi. Ni kopi best ni tau, kopi Baling ni yang kopi. Original ya. Satu. Kasi tadi kan dah tahu gula aja. Dua. Okey. Okey, rasa manis ke tidak? Atuk memang pandai buat. Okey. Okey. Opa. Makan yang atuk masak tadi. Eh, kopi.
Okey bah. Sedap bah. Kan. Okey. Kan. Ini. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Itu dia. Kami makan dalam van je. Apa kami mana-mana pergi pun tak suka pasang kursi meja. Susah. Sebab kalau nak bergerak susah. Kalau tak pasang kursi meja, tak buka, apa-apa jadi nak gerak terus gerak je. Okey. Tak perlu nak kemas-kemas dah. Okey, makan dulu. Okey, makan. Hampiran dengan apa? Tempat strawberry. Taman sedia tu. Yang orang kita punya, orang Melayu punya tu. Okey, kita minum kopi dulu. Baru makan roti. Ya. Roti yang tu masak dia. Bawa sikit silusa. Oh, tapi tak perlu banyak. Okey, sudah. Itu dia. Sudah. Dah panas tadi. Tempat sejuk makan memang sedap. Habis makan, kami bergerak ke tempat bunga ni. Tengok bunga-bunga kaktus dia besar-besar. Besar daripada orang pun ada. Lepas habis tengok bunga, kami ke masjid lodging. Malam ni kami nak tidur sini. Kami nak rasa sejuk semula jadi dekat lodging ni. Waktu kami sampai campsite ni, kami tengok ada satu family lah. Dia dua kenderaan dah berkemas-kemas nak balik. Diorang dah tidur malam tadi kat sini. Kiranya malam ni tak ada orang langsung lah dekat sini nanti. Sebab hari ni bukannya hari cuti, hari bekerja, hari Khamis. Tu awan hujan dah nampak. Bila-bila masa je tempat ni boleh hujan. Kiranya cuaca dekat sini memang tak menentu. Bila-bila masa boleh hujan. Waktu sekarang ni panas ni. Okey lah campsite ni. Ha, kami dah parking kereta. Kami pun masak. Sebab dekat sini tak ada orang jual. Ada tadi food truck, dia jual air dengan pau. Atuk dah belilah air dengan pau dia. Tu tak cukup, kami masak lagi lah orang kata. Kami ni kalau nak masak, tak perlu nak buka kursi meja pun semua. Cukup kami gunakan orang kata ruang camper van kami je.
kira kami tak ganggu orang lah. Nak ambil kawasan-kawasan orang, nak ambil kawasan parking tak perlu. Tu sebab kami bergerak ke mana-mana pun senang. Sebabnya kami tak perlu nak buka-buka meja, nak kemas-kemas, orang kata. Cuma kemas yang kami gunakan je tu. Ha, lepas tu jalan terus. Ha, ni pun bahan-bahan dah siap dibuat. Tinggal nak masak aje. Main lagi termasak. Okey, kita taruh kuali. Kita rata-ratakan. Kita masak lempeng sayur hari ni. Senang, cepat. Mudah aje masak ni. Beli aje tepung serbaguna yang dah siap kat kedai tu. Kita taruh aje kucai dengan carrot yang dah dicincang halus tu. Ha, bancuh dengan air. Lempengkan sebab dia dah cukup garam dia. Kita tak perlu taruh garam lagi dah. Ha, ni atuk tengah nak membalik ni. Atuk tak berapa pandai. Hancur dah ha. Hancur pun hancur lah. Kita yang nak makan. Janji sedap. Kita yang buat, kita yang makan. Apa dia kisah? Janji perut kenyang. Popoh terpaksa ambil alih. Tapi apa nak kata, benda dah hancur, reda je lah. Benda pun dah siap. Hari pun dah hujan. Memang nasib baik je. Elok je siap masak, hari pun hujan. Cuma air lah, tak sempat nak masak. Hari dah hujan. Atuk terpaksa sambung dekat bawah wakaf ni ha. Boleh je nak masak dalam van ni. Tapi atuk nak lepak dekat luar. Memang hujan dah mula lebat dah. Air teh. Teh o. Teh o. Tapi piau je. Lempeng. Piau kan dia kata. Atuk try. Ha ni lah. Memang sedap lah. Amal dah hujan ni. Garing. Dah cuba sikit. Ha. Tunjuk. Okey. Cantik. Memang. Lelah. Ni apa nama masak ni, Pak? Lempeng tu. Tengok ni ha, tiba-tiba kabus setebal-tebalnya. Campsite kat atas tu dah tak nampak dah. Keliling. Memang dah tak nampak apa-apa dah sekarang. Cuaca memang rasa sejuk sangat. Orang kata boleh sampai ke tulang lah rasanya. Orang kata sejuk dia. Tapi best. Tujuan naik katil pun memang nak rasa sejuk ni lah. Sejuk original ni orang kata. Tercapai jugalah cita-cita tu nak rasa. Hujan tu dari petang sampai ke malam hujan dia. Sejuk. Ni dah matahari dah mula terbit. Malam memang kami tak boleh buat apa-apa. Kami cuma duduk dalam camper je. Sebab terlampau sejuk sangat. Dah pagi, barulah kami boleh keluar daripada camper, ambil gambar apa semua. Kebetulan pun imam masjid tu pun ada datang jumpa dengan atuk. Ha? Naikkan? Ha?
aku dah tadi dah bagi kau ikan kan? Ha? Ya, yeah, dah bagi tadi. Nak apa lagi? Eh? Eh, berungut. Ni perut dia besar dah ni. Eh? Perut dah besar dah. Tahu? Eh? Okey. Ha, faham pun cakap Melayu.